بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاده ولا تموتون إلا وأنت مسلمون الحمد لله نشكر الله على نعمه kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya. <tuh> hatta nastati'a an najtami'a fi hadha sabah hingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini meskipun melalui platform media online Zoom Cloud Meeting namun ya dengan demikian insyaallah tidak mengurangi keberkahan kita di pagi hari ini karena berkumpulnya kita dalam rangka menuntut ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan Salawat ring ⁇ salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri taula dan kita, uswah hasana kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Kaifatut Kinu'an An -nahwa. sebuah karya kitab Nahwu yang tersusun secara sistematis sebagaimana penulis katakan di mukaddimah yang pada pertemuan pertama atau kedua kita telah membacanya beliau menuliskan dengan tariqah sahlah dengan cara yang yang mudah wadihah yang yang jelas di dalamnya terdapat tasjirat ya terdapat jadwal tabel-tabel bagian-bagian guna mendekatkan pemahaman kita kepada pemahaman-pemahaman substansi ilmu nahu yang beliau berikan. Baik, saat ini kita berada masih ya membahas isim-isim yang mabni. Nam ya. Yang ketiga, isim mabni yang ketiga setelah pembahasan. Nam ya, isim mausul adalah isim isyarah. asmaul isyarah. Baik, asmaul isyarah. Baik itu asmaul isyarah? Small isyarah ini merupakan kata tunjuk dalam bahasa Arab, ya, kata tunjuk dalam bahasa Arab yakni isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik yang posisinya dekat dari kita atau posisinya jauh dari kita, nah, dan tentu kata tunjuk dalam bahasa Arab nantinya memiliki konsep tersendiri dan pembagian-pembagiannya. Nah, namun di sini kita tekankan pengiropan dia nanti dalam kalimat bagaimana. Ketika kita ingin mengidentifikasi isim isyarah di dalam kalimat, maka dia termasuk isim yang mu'rab. Nah, atau memang pure murni isim yang mabni. Karena memang kita sedang membahas isim yang mabni. Baik, kita baca terlebih dahulu.

au nasbin au jarrin ala hasabi mautiha fil jumlah. Ma'ada. Cukup. Nah, ya, Arab dari isim isyarah dikatakan oleh penulis di sini Allah taala asmaul isyarah isim isyarah itu nah ya isim isim isyarah itu mabniyah kata beliau Berarti kalau mabni kita mengiropnya nanti fi mahal, fi mahal, fi mahal, ya. Mahalnya apa? Gitu. Baik, dia bisa di mahal rofa. Nah, ya. Berarti nanti kalau mahal rofa, nanti dia bisa sebagai fa'il. Bisa sebagai na'ibul fa'il. Begitu. Bisa sebagai mubtada terletak di awal kalimat. Karena memang isim isyarah ini tergolong ma'rifat begitu. Kemudian nanti bisa pula dia sebagai apa? Nah, isim itu kedudukan-kedudukan rofa lainnya. Aunas bin atau dia bisa di mahal posisi i'rab nasab. Nah, berarti ketika dia nanti di mahal nasab, dia bisa menjadi maf'ulun maf'ulun bih. Nah, ya. Yeah dan bisa juga kedudukan-kedudukan nasab yang yang lainnya selama sesuai dengan konsepsi kedudukan nasab tersebut. Baik, karena nggak semua kedudukan nasab itu ya bisa ditempati oleh isim isya, isim isyarah. Nah, ya. Berikutnya aujarin. Nah, atau dia bisa di mahal jir. Ya tentu ketika nanti si isim isyarah ini ya menjadi mutaf ilaih begitu, atau dia terletak setelah huruf jer. Nah, ya, isim isyarah ini bisa menjadi mudhaf ilai. Baitu hadza, rumah ini begitu. Walaupun seringnya langsung dijadikan badal. Hadzal baitu. Begitu ya. Nah, dan bahkan yang benarnya demikian atau dia di mahal Ya. Nah. Contoh misalkan apa? Ya. Li <tuh> hadza. Nah, ya, untuk untuk ini. Nah, baik. Ala hasabi mauqiha sesuai dengan kedudukannya dia nanti fil jumlah. Nah ini berarti harus menyesuaikan kedudukan dia nanti. Baik. Ternyata ada isim isyarah yang dikecualikan dari hukum asalnya. Nah, hukum asal dari isim isyarah itu mabni. Namun ada isim isyarah yang keluar dari hukum asalnya. Berarti kalau keluar dari hukum asal, dia tidak mabni. Melainkan mu'arab ma ada hadani hatani fa nah hadani hatani juga isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat ya dari yang menunjuknya enam dan yang ditunjuknya itu jumlahnya du, dua hadani hatani hadani untuk ya muzakar musanna lil qarib ya kan naam atau lil mudzakkar ya al musanna al qarib dan hatani untuk yang muannasnya mereka berdua hatani hatani ini yang orobani al musanna dia di i'rab layaknya i'rab musanna ya i'rab musanna kan rafa'nya dengan alif maka di sini dikatakan apa yurfa bil alif baik ya nah no. Dirofah dengan alif yunsobani, sobani dan nasab dan jernya dengan dengan ya seperti itu baik berarti kalau haza nih hatani dalam keadaan nasok maupun jer ya bentuknya apa? bahza ini dan hata ini karena alif yang setelah za kalau haza berubah menjadi ya, alif setelah hata ta naam setelah ta di hatani itu berubah menjadi ya ketika apa keadaannya nasab dan jir hmm. begitu nah nanti kalau dikatakan apakah hadhani dan hatani ini ya e, bisa dikatakan musanna seperti itu nah ya tidak bisa mulhak ya mulhak bil musanna karena lihat nih ketika beliau menjelaskan pengirapannya yu robani irobal musanna pakai ungkapan irobal musanna di irab seperti irabnya musanna kalau seperti irabnya musanna berarti dia bukan musanna begitu ya dia bukan musanna maka yang lebih tepat kita katakan dia apa Mulhaq bil musanna dia diikutkan kepada musan musanna Baik, kita lihat di sini tanqasimu asmaul isyarah ila. Nah, isim isyarah terbagi ke beberapa kategori. Nah, ya, ke beberapa kategori. Baik. Tafaddal baca yang pertama. Al-awwal lil qaribi wa hiya

kategori isim isyarah yang posisinya dekat. Nah, ya, untuk menunjuk sesuatu yang dekat seperti itu. Lil qarib di sini maksudnya adalah lil isyarah. Di mana isim isyarah digunakan untuk mengisyaratkan ya atau untuk menunjuk isyarah ilal asya kepada sesuatu-sesuatu al mutawajidah yang terdapat nah, yang terdapat atau yang ada bil kurbi dekat minna dari ki dari kita. Wa ghalib dan umumnya kebanyakannya takunu masbuqatan dia itu di dahului ya. Naam biha itanbih. Naam ya dengan ha tanbih. Nah ini kita harus bacanya apa panjang ya ha tanbih karena dia sejatinya tersusun dari dua huruf bukan ya Uh, domir ha, yang nempel sama huruf jar kita irobnya apa? walhau gitu. Nah, ini panjang bacanya. biha naam ya, at gitu. Nah, ha Apa saja macam isim isyarah dilqarib ini? Naam. Nah, nah di sini ada enam kurang lebih ya. Yang pertama hadza Hada yakni ini lil mufrad al muzakkar. Baik. Hada lil mufrad al muzakkar. Nih isim isyarah lah. qarib semuanya nih ya. Nah. Hada lil mufrad al muzakkar. Nih bagus sekali penyampaian beliau. Nah, nih ya. Karena ada beberapa yang menyampaikan Hada lil mufrad. Enggak, ya. Nah. Atau Hada lil muzakkar. Enggak. Kurang lengkap. Harus sebutkan apa lil muzakkar, lil mufrad al muzakkar. Nah, ya. Untuk sesuatu yang jumlahnya satu, kemudian jenisnya atau gendernya itu muzakar, maskulin. Baik, hadza. Nah, contoh di sini hadza talibun. Nah, jelas di situ hadza menjadi apa di situ? Hadza di situ menjadi apa? Mubta? Ya kan? Nah, kita irobnya bagaimana? Marfuun enggak pakai istilah marfu, tapi kita katakan apa? Fimahali mahali rafain begitu ya kita katakan dia nanti apa mabni fimahali mahali rafain begitu ini kita irab ya seperti irab umum saja ya walaupun nanti irab detailnya akan diberikan oleh penulis berikutnya Hazihi. nam Hazihi. lil mufrad al muannas nam ya lil mufrad al muannas Hazihi al fatatu Contohnya seperti ini. Kemudian ada hazani. Hazani. Yang tadi ya. Nah. Hazani, Hatani. Dia bukan mabni. Melainkan apa? Mu'rab. Irabnya bagaimana? Di Irap layaknya musanna. Hazani. Nah, ya kan? Marfu'un. Bil alif. Gitu ya. Nah, ini lil mudzakkar al-musanna. Berarti yang ditunjuknya adalah dua yang bergender maskulin atau laki-laki. Hadani talibani sama mubtada hadani ya. Berikutnya hadhani talibatani ini untuk lil muannas ya al-musanna. Nah, jangan kebalik atau jangan salah sebut lil muannasil musanna seperti itu. Ya berikutnya ada haulai untuk jamaah nah jamaah di sini apa jamaah yang berakal baik muzakar maupun mu'annas. satu bentuk jamaah isi isyarahnya, yakni haulai ya lil jamia il akil begitu ya nah Li jam'il akil nam ya ini bukan akila akili Taib. haulai tulabun nah tulabun ini apa berakal manusia maka ditunjukkannya dengan haulai begitu ya karena tentu sudah mafhum di kita jamak yang tidak berakal itu dihukumi muanas mufrad Mufra -mufra. kalau kita katakan buyutun buyutun bentuk jamak dari baitun atau abu abun bentuk jamak dari babun nah ya berakal tidak tidak karena mereka jamadun benda mati nah ya Hatta sekalipun kita katakan kilabun, yang notabene-nya adalah hewan, kilabun jamak dari kalbun. Nah, dia hewan kan makhluk hidup, bukan jamat, bukan benda mati. Punya otak, hewan? Punya. Tapi dikategorikan sebagai makhluk yang tidak berakal. Naam ya. Nah, gitu. Ketika kita ingin menunjuk, ya, ketika kita ingin menunjuk, nah, maka kita gunakan apa? Hadihi. Ya, begitu pula Abu Abun tadi. Hadihi Abu Abun. Naam ya. Hadihi Abu Abun. Walaupun ada beberapa yang memasukkan hewan ini meskipun tidak berakal karena dia punya otak dimasukkan dia layaknya apa? Manusia yang berakal. Naam ya. Tapi kebanyakan menghukumi ya sama seperti jamat ya. Jamaknya hewan itu tidak berakal meskipun memiliki apa? Otak. Gitu ya. Naam. Untuk tulah dipakai hadi boleh saja. Tulah pakai hadi Enggak boleh. Tulah itu manusia pelajar. Hmm. Untuk ada ayat tilkar rusulu fadlna itu. Ah, pake... beda kan rusul. rusul itu rusul. Nah ya itu, itu rusul. Rusul itu surah itu al baqarah. Atau... itu berakal ya. karena ada tafsirannya di situ. Ah, Nah, ya, ada tafsirannya di situ. Tapi rusul itu para rasul. Itu surah Al-Baqarah yang itu maksud ayat ya. 200 200 an 200 itu? Nah, itu baca tafsirnya. Nah. Uh, di tafsirnya Al Imam asy baru kemarin saya bahas. Nah, itu takdirnya adalah jamaah karena memang maksudnya adalah sebagian rasul ya walaupun ada yang memutlakan juga seluruh rasul yang dikatakan di situ alif lam di ar rusul itu istigro, istigro ya. nah takdirnya adalah jamaah ada jamaahnya tilka jamaah ar rusul begitu jamaah oh. ada tak marbutah begitu ya meskipun nanti di ayat yang lain juga ada tapi tafsirannya bukan karena ada jamaah nah silakan nanti dibaca kembali gitu ya Nah, intinya kalau yang seperti itu keluar dari hukum asal, dilihat baik-baik tafsirannya. Kalau kita dapati dalam Al-Quran. Begitu pula lafal malaikah, ya kan? Nah, ayo, malaikah malaika. itu jama. Malaikah malaika. uh itu -uh. jama. Iya, malaikah itu bentuk jama. Mufratnya malakun, ya kan? Nah, nah di sana sering dalam Al-Quran digunakan isim isyarah yang mudakar. Ya, dan juga digunakan isim isyarah yang mu'anas. Oh, no. Nah. Ya? Apakah dengan menggunakan isim isyarah yang mufrad? Nah, itu adalah hikmah. Ya, itu adalah itu Allah Subhanahu menunjukkan hikmah. nah, ya. Ini sungguh luar biasa Al-Qur'anul Karim nah, ya, terlebih bahasa Arab. Nah, di situ artinya apa? Ya. Dikatakan di beberapa kitab tafsir bahkan para alim ulama Ketika malaikat dihukumi muannas, ada yang dihukumi muzakar, begitu. Ingin memberitahukan bahwasanya apa? Tidak bisa kita memutlakan satu gender tertentu pada malaikat. Maka di situ menjadi bantahan untuk orang-orang yang mengatakan apa? Malaikat banatullah, putri-putri Allah. Kan ada yang mengatakan firqah sesat demikian. Ada? Ada. ada, ada. Siapa? Bukan orang Nasrani. Quraisy. Ah, gitu ya. Nah, dikatakan malaikat adalah putri-putri Allah, berarti perempuan. Tidak demikian. Allah bantah langsung di situ Allah sebutkan apa? Nah, dengan isim isyarah ya atau isyarat yang gendernya mengarahkan kepada apa? gender muzakkar si malaikat tersebut. Seperti itu ya. Nah, oh, untuk apa Nizad? Untuk kaidah apa? E, jamak taksir itu dia itu bisa dihukumi mumrod muanas. Bisa juga jamak untuk yang akilah. Hmm. Kalau untuk yang jamak mu Dakar Salim itu dia uh, harus jamak gitu. Itu ada nggak ya kaidah gitu? Anak kok pernah dengar kayaknya. Jadi kalau jamak tafsir itu bisa mufrad muannas bisa juga jamak untuk yang akhila. Kalau yang benar-benar jamak itu jamak mu Salim. Iya, nah betul-betul jamak itu jamak mu Dakar Salim walib ya, dan memang demikian begitu intinya jamak taksir aja yang sifatnya samai. Ya. Kita harus merujuk ke kamus atau nanti ada yang namanya Kitab Al Muajam Al Mufassal fi Jam'i Taksir. Itu mengumpulkan apa? kosakata-kosakata jamak taksir yang sifatnya samai. Baik, ya. barakallah Kita lanjut di sini ada huna. Nah, guna untuk apa? tempat yang dekat lil makan al qarib. Kuna al-ma'had. Artinya apa? Di sini. Nah, hak yang ada di depannya itu adalah hak tanbih. Hak tanbih. Baik. Kita lanjut di sini. Ya. Lil-ba'id. Lil-ba'id. Untuk yang jauh. Wahia ismun yadullu ala kulli ma ba'idun. Nah, dia adalah isim yang menunjukkan atas segala hal yang sifatnya jauh atau posisinya itu jauh anil mutakalim dari yang berbicara. Wa ghaliban dan kebanyakan yudofu ila ismil isyarah Nah, dan kebanyakan dia didofakan kepada Isim Isyarah. Ingat ya, dari yang pertama tadi kita ketahui, haza tidak semuanya Isyarah. Yang Isyarah itu hanya za-nya saja, haknya itu adalah huruf Tanbih. Huruf Tanbih itu apa? Huruf Tanbih itu adalah huruf untuk mencari perhatian. Nah, kalau di Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah, nyari perhatian dulu, baru tunjukkan itu agar menjadi pusat perhatian apa yang kita tunjuk atau kita yang menjadi pusat perhatian seperti itu ya nah lil bain <tuh> kalau saya ratun ini termasuk jamaah mana salim iya saya ratun jamaah salim itu kan mobil-mobil dia dibentuk dari apa namanya dari isim mufrad muannas ya sayyaratun. Hey. Nah, isi misyarah pakai yang jama apa mufrad muannas? Pakai mufrad muanas pakainya hazihi. Pakainya hazihi. ah uh, ya, itu ada di durusul waktu jadi dua. Nah. Baik bar fik, kita lanjut lagi. <coughs> atau disandarkan kepada harfu kaf. Kaf di sini khitab ya. au harfalam lam wal kaf fi nihayatil isim. Ya, nah. Atau dua huruf, yaitu huruf lam atau kaf. Jadi gabung nih gitu. Ada lamnya, ada kafnya di akhir isim tersebut. Ya seperti zalika, begitu ya, ya. Zalika, zatnya isyarah, laknya itu adalah dal. yakni ini maksudnya dalun ya, menunjukkan apa? Menunjukkan untuk jauh, kafnya apa? Khitab. Zalika. Nah. Asmal isyarah lil ba'id. Isim-isim isyarah yang untuk yang jauh. Ada zalika, zalika lil ba'id, lil mudhakar. Tilka lil ba'id, mu'annas ulaika lil jamil baid ya kan nah kemudian hunaka hunaka ini lawan dari guna lil makanil baid hu di situ tanbi nah ya kemudian ada na adakah kaknya ka hitoh hitok ada hunalika hunalika ini apa untuk tempat-tempat yang jauh berarti tempatnya jama lil amakin al baidah contoh hunalika al ausbu gitu ya kemudian ada zanika <tuh> Zanika Zanika ini MUSANA yang ba'id Nah ya Musanna yang yang ba'id Zanika Shabban Ya Nah Ada lagi satu lagi harusnya Apa Tani Tanika Ya, yang muanas. ya muannas musanna begitu nah dimasukkan oleh Syekh Syekh Khalid Abdul Aziz penulis kitab Nahwu Tatbiqi baik kita lihat i'rabnya secara tafsil di sini awalan i'rabu asma'il isyarah lil qarib wa hiya mabniyatun fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin wal ha litenbih, la mahalla lahu min al i'rab nah ini ya intinya semuanya mabni ya pada mahal rafa atau nasab atau jar dan ha yang ada di depannya itu adalah ha untuk tanbih maka i'rabnya apa lah mahalalahu minal i'rab enggak ada tempat atau posisi dari i'rab. Nah, ya. Al isim hadza hadza penggunaannya untuk apa? Mufrad mudzakkar. Contoh kala ta'ala wa qalu alhamdulillahi hada hadana li li Nah, li hadza. ya. Yeah. Li hadza. Al -ha, di situ adalah harfun litanbih lah mahalalahu minal i'rab itu i'rabnya. Zaknya di situ baru ismu isyaratin mabniun ala sukun fi jarin. Nah, kenapa dia mahalnya jir? Karena dia terletak setelah huruf lam. Berikutnya ada hadihi. Penggunaannya adalah untuk mufrad mu'annas. Ya. Ini yang dekat loh ya. Qala ta'ala iz wa iz ya, hadihi al Hadihi terletak setelah jumlah. Ya. Di nas nasbin di sini tentu posisinya menjadi maful Hadhihi wal ha harfun lil la mahalla lahu min al-i'rab. Dhi ini adalah ismu isyaratin mabniun 'alal kasri, kasri ya. Karena haknya di kasrah begitu. Nah, hak yang pertama saja yang tanbih haknya, yang kedua atau yang terakhir itu gabung sama zi-nya. Ya, sama huruf zalnya, sama-sama isyarah. Begitu ya. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Berikutnya ada hadzani. Nah, hadzani ini penggunaannya untuk musanna mudzakkar kalau ta'ala hadani khasmani ya di surah al-hajj. Nah ini kan mubtada khobar. Gitu ya. Baik. Bagaimana cara mengirapnya? Haknya jelas. Hal ha'u harfun litanbih. Lama Zani itu adalah ismu isyaratin. Ya kan? Nah. Jangan dikatakan mabniun. Enggak. Karena dia musanna. Dia mu'rab. Kita katakan apa? Mubtada marfu'un. Wa alamatur rafihi al-alifu.

Hai, ini haknya harfun latin bila mahalalahumillahirobb. Tain, tain itu adalah ismu isyaratin, ya, yang menjadi naat untuk iman dan dia kalau kita ingin irab harus dengan kaidah yang muirab, muirab, yakni kita sebut majrurun walamtu jarihi aliyah lima dari anda hulhakun bil muthanna. karena dia diikutkan irabnya dengan irabnya musanna. Ha'ulai untuk jamaah yang berakal, ya, tentu posisinya dekat. Wajib Nabi kaala haulai shahida shahida di sini. Nah, ya. Ulai taib ulai ismu isyarah mabni ala al kasri fi mahali jarin. Ya, karena jar dengan ala. Begitu. Terletak setelah ala haulai haknya apa? Harfutan bih ya kan harfun letan harfun letan bih dah mahala minari arab. Ini harusnya i'rabnya ya, di atas nih uh, huruf tanbih dulu. Baik. Huna, huna lil makan al qarib ya. Nah, untuk tempat yang dekat. Gitu ya, di sini artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana lana min al-amri syay'un. ma kutilna ha huna." Haknya di situ seperti biasa harfun li tanbih mabni ala sukun mabrinya di atas sukun la mahalla lahu irab ya. Huna Taib, ya. Huna. Naam. Ismu isyaratin mabniun ala sukun ya fi mahalli nasbin zarfu makani, Ha huna, ha huna. Nah, kalau kita sebutnya huna doang ya sudah dia menjadi isyarahnya saja. Gitu ya. Ha yang pertamanya kalau kita ungkapkan huna berarti bukan tanbih. Gitu. Tapi dia bisa diikutkan hak tanbih seperti ini layaknya ha huna. Ha huna. Gitu ya. Nah, Sanian kita masuk ke i'rabnya ya, isim isyarah yang ba'id. Nah ini salah ya. Bukan awalan tapi sanian harusnya. Di PDF saja nampaknya kalau di buku yang cetak betul sanian. Wa mabniun fi mahalli raf'in au nasbin jarrin. Zalika. Ya, ada zalika. Zalika penggunaannya untuk apa? Ba'id muzakar. ya. Qala ta'ala Zalikal kita bula raiba. Nah, ya. <tuh> mufrad juga zalika untuk yang mufrad. Nah, zaknya di situ, ya isim isyarah mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Liknya itu harfun dalun yang tadi udah saya katakan. Nah, harfun dalun huruf yang menunjukkan alal bukti untuk jauh bagi sesuatu yang ditunjuknya. Mabniun tentu dia mabni alal kasri kan lamnya di kasroh lama halalahu min al-i'rab huruf enggak punya tempat untuk i'rab ya kafnya di situ adalah harfu khitabin mabni 'ala al-fathi ya kan kafnya di fathah lama halalahu min al-i'rab sama seperti huruf-huruf yang lainnya enggak punya posisi dari i'rab ada tilka untuk mufrad muannas ya ba'id jauh Qala <kod> ta'ala wa subhanahu wa berfirman tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma tilka ummatun ya kan nah tilka nah itu ti saja tiknya saja ta dan ya dia adalah ismu isyaratin mabniun ala sukun ya kan karena yaknya disukun fi rafin sebagai mubtada lamnya apa seperti tadi zalika harfun dalun alal buadi mabniun ala sukun ya tilka karena lamnya disukun tuh naam ya jadi la min al-ihram Nanti kalau ada yang tanya tilka kenapa? Tuh kan ada apa namanya ya-nya. Padahal ketika nyambung sama lam ya, nggak ada ya-nya. Iya, karena bertemunya dua sukun. Ya gitu bertemunya dua sukun ya, ya sukun yang ada di titiknya dihapus. Kalau lamnya dihapus, ya gimana dia menunjukkan yang jauhnya? Nggak bisa. Begitu ya. Nah, berikutnya kafnya itu ya jelas harus khitab mabni alal fathih la mahala lahu minal i'rab ulaika ini lil jam'il ba'id ya qala ta'ala ulaika ala hudan Nah. Min rabbihim ulai ismu isyaratin mabni ala al kasri ya kan karena hamzahnya di kasrah di mahali rafin dia pada mahal rafa sebagai mubtada Nah. ya kafnya di situ adalah harfu khitab mabni ala al fathah ila mahalalah lahu ya al zanika dan tanika nah ini yang tadi saya katakan nah ini untuk apa namanya musanna ba'id ya Ya, musana ba'id berarti apa? Nah, zanika muzakar, tanika mu'annas. Ya, zanika muzakar, musanna bait Kalau tanika mu'annas, musanna ba'id. Gitu. Dan dua jenis ini dia apa? Rofa. Roh, rofa. Mulhaq bil musana. Seperti irobnya ya siapa tadi? Hadani dan hatani. Di yang korib. Zani itu adalah ismu isyaratin mabni mubtada, ya kan? Nah, ismu isyaratin mubtada'un marfu'un. Kita irapnya ya mubtada'un marfu'un karena dia mu'rab ya. Wa alamatu rafihi al-alif li'annahu mulhaqun bin musanna. Kafnya sama seperti yang tadi. Harfu khitabin mabiniun ala al-fatihi lama Ya Arab. i'rab. Begitu. Nah. Tanika pun demikian sama. Ada hunaka dan hunalika. Ini kan untuk tempat ya. Lil makan al-ba'in gitu. Kalau hunalika yang jamaknya, nah ya, kalau hunaka yang hunaka yang mufradnya, hunaka masjidun. Nah, di sana masjid, guna di situ ismu isyaratin mabni ala sukun, ya, fi mahalin nasbin, ya, zarfu makan. Nah, kita irapnya dia sebagai zarf makan, gitu, sebagai zarf makan, tapi ya, jenisnya apa ini? Isim roh, gitu ya. Nah, كاف نجري حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب kemudian هنالك الله سبحانه وتعالى بالفرمان فغلبوا هنالك وانقلبوا صَغِيرِينَ هنا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان لي دي حرف دال على البعد مبني على الكسر محل له من الاعراب كاف seperti حرف خطاب يا مبني على الفتح كان كافنيا كان فتحه la mahala lahu minal i'rab karena dia huruf berarti nggak punya posisi sedikit pun dari i'rab. Barakallahu fikum, kita hmm, cukupkan pertemuan pagi hari Bikin, ini. Bikin, uh, cintanya, pertanyaannya nanti di grup saja ya. Karena mas, waktunya mas. sudah iya, nah. Ya, baik, barakallahu ya. fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassalamualaikum wa Was warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa Ustaz. Uh, boleh di screenshot teman-teman bantuannya nama-nama yang hadir nanti kirim ke grup. Baik, syukran. Satu orang saja.